15 mili. Ketebalannya tipis ya ini ya, 0,6. 4 piece. Nah, ini tipis sekali ya. Oke, seperti biasa kita tekuk dua ya. Tekuk dua ini kita bikin square. Ya. Terus kita bikin square lagi. Square kedua. Kita bisa pakai Japanese ribbon, cuman kalau Japanese ribbon agak lemes ya. Jadi saya lebih suka pakai wrapping band, cuman sayangnya cuman saya punya cuman satu warna aja. Sini ya. Terus satu, kita sudah seperti ini square kedua. 1 2 3 ya. 4. Kita turunin 1. Naik lagi 1. Turun lagi 1. Naik lagi 1. Turun 1, naik 1. Turun 1 ya. Naik 1, turun 1. Tadi sekarang enggak ada yang dinaikin. Kita masukin ke sebelahnya sini. Ya, sebelah yang terakhir. Yang terakhir kan ini ya, kita sebelahnya. Terus kita masukin lagi. Ya, di sini 2 ininya ya, masuk 2. Nah, ini masuk sebelahnya lagi. Masuk 3. Jadi kita punya seperti ini. Ya. Seperti ini. Kita balik ya. Nah, di sini kita ini 1 2 3 4 ya. 4 kita masukin sini. Dua masuk ya, masuk di 4 ya. Ya. Nah, ini sudah seperti ini masuk. Ya, terus yang ini kita masukin di sebelahnya. Ini kita masuk di sebelahnya juga. Sebelahnya lagi ya. Ini kita masuk di sebelahnya lagi. Nah, ini terakhir. Masuk di terakhir sebelahnya ya. Jadi seperti gunung ya. Nah, seperti ini ya. Ini kita balik lagi. Nah, kita masukin di sini ya. 1 2 3 masuk. Sambil ditarik sedikit ya. 1 2 3 masuk. Kita tarik itu sedikit. 1 2 3 masuk. Ini bisa pakai ribbon juga ya, Japanese ribbon. 1 2 3 masuk. Satu dua tiga masuk ya. Sambil ditarik ya.
satu dua tiga masuk. Ya, jadi sudah ya, selesai. Kita tarik sedikit. Nah, seperti ini. Kita tarik sedikit ya. Oke, jadi seperti ini ya. Sekarang di sini kita ini seperti ini ya. Terus kita masukin di sini. Nah, seperti ini ya. Keseluruhannya kita iringin seperti ini ya. Kita masuk di sini ya. Oke ya, sudah seperti ini ya. Saya ingin ke belakang supaya kelihatan ya, seperti ini ya. Kita ambil satu, ini seperti ini ya. Terus di sini kita tekuk begini ya. Ini kita tekuk begini ya. Yang ini kita ambil ke depanin, ini tekuk seperti ini ya. Terus masukin di sini ya. Masukin ke dalam sampai ketemu seperti ini. Ya. Oke, ini kita masukin sini ya. Jarinya taruh sini terus kita ke depanin. Ini ke depan satu ya. Terus masuk di sini sebelahnya. Oke. Okay. Oke. Ya, ini yang kedua ya. Yang ketiga di sini ya, jarinya kita kesiniin ya. Terus ini kedepanin, jadi kesini ya, masukin di sini di belakang ini.
Okay. Ya. Terus mulai lagi di sini, ya. Ini kita kedepanin dulu. Terus jarinya seperti ini, kita masuk seperti ini. Masuk di sebelahnya, ya. Jadi ini loncat tiga ini sini. Satu, dua, satu, empat ya. Satu, dua, tiga, empat. Four. Nah, ini ya. Ini kita kedepanin. Terus jari begini, kita seperti ini. Masuk di sini. Loncat empat ya. Intinya sih masuk aja sendiri ini dia. Cari jalan sendiri ya. Ini kita kedepanin. Ini jarinya seperti ini. Kita masuk di sebelahnya. Nah, ya. Ini kita kedepanin, ya. Terus ini jarinya di atas seperti ini. Kita masuk lagi. Nah, seperti ini ya. Ini udah nggak ada lagi ya. Jadi kita sini depanin. Terus ini kita masukin di dalam sini ya. Ini jadi di sini. Kita masukin di sini. Gunting sedikit ya, ulangin ya. Jadi yang ini kita jari seperti ini, kita masukin ini di sini, kita kedepanin ya, seolah-olah ya, jadi masuknya di bawah. Nah seperti ini, jadi dia membentuk wave, gelombang-gelombang ya. Oke, sudah. Seperti ini ya bunganya. Kita balik. Nah, kita masukin. Nah, kita masukin sini. Ini ya, kita tinggal gunting ininya, excess-excessnya ya. Ini kelebihannya kita gunting. Nah, seperti ini. Thank you.
Jadi bunganya seperti ini.